Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Hazin Yam Channel Studio. Bagi korang yang belum kenal siapa diri saya, saya Hazin Yam, korang boleh panggil Yam pun dah okey. Terima kasih kepada subscribers yang baru subscribe ke channel saya. Saya sangat menghargai sokongan anda semua. Bagi korang yang subscriber yang lama, yang masih setia ke channel ini, terima kasih juga. Kali ini saya nak borak santai sikit. Saya nak berkongsi tentang Cut of Time. Baru-baru ini, kita digemparkan dengan satu isu berbangkit tentang adakah wajar cut off time diteruskan di kebanyakan event-event yang korang sertai di Malaysia ini. Sebenarnya, cut off time setiap event memang sangat wajar dilakukan. Bukan di negara kita saja, di event-event luar negara. Especially event-event World Major Marathon. Kita boleh ambil contoh untuk event-event yang certified di kebanyakan World Major Marathon. Macam Tokyo Marathon, Boston Marathon, Chicago Marathon. Baru-baru ini kita boleh ambil contoh event paling terkenal di Malaysia, iaitu KL Standard Chartered. Ini adalah event, orang kata event raya untuk semua level-level pelari. Kenapa saya nak berkongsi tentang isu berbangkit iaitu cut off time? Baru-baru ini kita boleh lihat video ini viral di Malaysia Runners, viral di Twitter, TikTok, yang ada menyentuh tentang sebahagian pelari jugalah yang tak lepas cut off time. Ngam-ngam dia nak habis je dekat finishing line, tapi kita punya board of director Standard Charter tak bagi lepas dekat pagar hampir nak menghampiri finishing line tu. Dia ada pagar yang terus tutup. Adalah video tu kita nampak muka pelari tu sedih. Dia dah berlari 7 jam, 6 jam, tapi hampir-hampir nak ke garisan penamat, tak dapat diberikan medal, tak dapat baju finisher. Memang sangat sedih lah. Bagi saya, kita nak fahamkan perasaan antara dua pihak lah, antara organizer dan juga pelari-pelari pemula yang tak tahu selok-belok tentang dunia lari ni. Mungkin dia terlepas, dia register event tu dia tak baca apa dia punya requirement. Kalau korang nak dapat finisher baju tu, korang dapat medal lah sebagainya. Mungkin dia terlepas nak baca strategi yang patut dia faham. Okay, bagi pihak pelari-pelari pemula, pelari-pelari yang tak tahu selok-belok dunia lari ni, yang sebenarnya 42 km adalah jarak yang sangat sukar, jarak yang sangat jauh. 42 km ni korang kena ingat, itu adalah jarak full marathon. Korang kena bezakan marathon, half marathon, 10K dan juga 5K. Semua jarak ni bukan kita panggil satu nama marathon saja. Dia ikut jarak yang korang sertai. Marathon hanya satu, full marathon. Itu kita boleh gelarkan full marathon adalah jarak yang sangat sukar, iaitu 42.195 km. Korang bayangkan kalau korang drive naik kereta kan, korang boleh bayangkan lah berapa jauh jarak 42 km ni. Jadi bukan calang-calang orang yang boleh sertai jarak marathon. Salah tu sebabnya pelari perlu kenal respecting the distance. Maksudnya kita kena hormat jarak yang kita sertai. Bagaimana kita nak hormat jarak yang kita sertai? Kata mudahnya adalah kita mesti berlatih. Tak kira lah korang sertai jarak 5K, 10K ke, 21 km ke, 42 km ke. Semua jarak ini ada dia punya requirement. Korang dapat habiskan larian korang ngam-ngam dekat garisan penamat dan korang dapat medal lah. Tapi majority event-event dapat certified daripada IAAF contohnya, kebanyakan event-event ini perlu requirement meletakkan cut off time. Kenapa kita kena faham cut off time? Kebanyakan event-event di Malaysia, kebanyakan event-event kalau korang sertai ada cut off time, salah tu sebabnya adalah untuk kita berlatih, untuk kita menghormati jarak yang kita sertai. Sebabnya kita kena faham respecting the distance ni, ia adalah sangat umum. Waktu ni kita kena faham apakah tujuan kita sertai jarak tersebut. Kita kena tahu kalau korang sertai jarak marathon, berapakah jarak yang korang kena tempuh, berapakah masa yang korang kena dapatkan, cut off time korang perlu. Daripada sini korang akan cuba research bagaimana saya nak habiskan jarak 42 km ni dengan cut off time yang diberikan. So daripada situlah korang mula kenal cara nak diet ketika berlari, cara korang nak berlatih, program-program latihan yang korang sertai, bagaimanakah korang nak tidur awal. Daripada situ, bagaimana korang nak lakukan long run, jenis-jenis latihan yang patut korang kenal dalam program latihan yang korang sertai. Sebabnya jarak marathon ni adalah jarak yang perlu kita respect. Jarak ni adalah sangat sukar dan jauh. Kalau korang tak betul-betul berlatih, ini akan menyebabkan banyak benda-benda yang kita tak boleh nak jangka berlaku. Salah satu sebabnya adalah baru-baru ni kita perasan ada cardiac arrest, serangan jantung. Benda ni benda yang bukan tahun ini saja, tahun-tahun yang lepas, malam
taklah di luar negara sekalipun, event-event di World Major Marathon sekalipun, ada kebanyakan pelari pernah kena cardiac arrest. Benda ni kita patut elakkan. Itu sebabnya kita kena respect the distance dan kita kena berlatih ikut kesesuaian program latihan yang kita sertai. Terutamanya pelari-pelari beginner lah. Korang boleh kenal bagaimanakah cara diet yang betul. Korang boleh kenal cara pemakanan yang betul ketika sebelum berlari, ketika berlari dan juga selepas berlari. Daripada situ korang dapat jadi seorang pelari yang bagus. Kalau korang sertai jarak marathon ni, kalau korang kenal marathon is life. Korang boleh dengar tak marathon is life? Kenapa marathon is life? Marathon is life salah satu sebabnya kita dapat ubah hidup kita daripada dulu yang tak berapa baik. Tapi bila korang dah mula berlatih marathon ini, korang dapat ubahkan life korang ke arah yang lebih baik. Itu orang kata marathon is life. Yang marathon is journey, bukan marathon dapatkan masa, dapatkan finisher saja. Itulah indahnya kenapa orang yang faham betul-betul berlari ini, dia sukakan sukan marathon. Bukan bermakna dia sukakan sukan marathon, dia sertai banyak acara marathon tanpa dia berlatih. Tapi disebabkan dia respect the distance, dia mulakan latihannya. Sebabnya, latihan marathon ni ada kebanyakan orang berlatih daripada minimum adalah 3 bulan sehingga ke 8 bulan pun ada. Bergantung korang punya program latihan itulah. Ada orang yang cepat dia punya progressnya, ada orang yang lewat. Jadi ikut korang punya timeline tu, jangan ikut orang lain lah. Tapi apa key point di sini adalah apabila korang kenal, korang menghormati jarak yang korang sertai, ini membuatkan korang akan lebih bersedia menghadapi hari-hari ketika hari perlombaan. Dari situlah korang kenal kesemua jenis latihan yang sesuai. Daripada situ ada easy run, ada long run. Korang kena bangun pagi, korang kena test nak feeling badan korang dengan gel yang korang dapat. Mungkin timing korang tak sehebat elit-elit pelari di luar sana. Mungkin korang ngam-ngam nak habiskan larian korang ikut event adalah 7 jam. Tapi kalau korang katakan okey lah, yang penting saya dapat habiskan berlari ini 6 jam pun dah okey. Tapi korang kena ingat, 6 jam pun asalkan korang berlari marathon adalah jarak yang korang kena tempuh 42 kilo. Jauh le tu kan. Kalau korang tak berlatih pun, takkan korang nak berjalan je. Jalan pun akan ada risikonya menyebabkan korang akan tercedera. Sebab korang berjalan, korang tak biasa berjalan sebelum ini. Tapi korang kena berjalan dalam jarak marathon yang 42 kilo tanpa latihan. Kenapa organizer menyediakan cut off time? Salah satu sebabnya adalah dia nak bagi kita berlatih, dia nak bagi kita bersedia dari segi fizikal dan mental. Yang paling penting, korang tak akan tercedera. Walaupun kita tahu di kebanyakan world major event, event-event di Malaysia dah sediakan dari segi kelengkapan paramedik yang sangat bagus, tapi tak bermakna kita tak perlu berlatih. Kita kena berlatih juga. Jadi key point di sini adalah respecting the distance sangat penting. Dari situ korang boleh kenal siapa diri anda. Korang boleh kenal kenapa organizer meletakkan cut off time adalah tujuan utama untuk korang lebih bersedia. Saya yakin setiap organizer, setiap event ada meletakkan cut off time sebahagian jarak yang korang sertai. Kalau korang sertai event marathon, ada jaraknya daripada permulaan korang berlari sehingga ke 20 kilo. Kalau korang tak melepasi masa yang ditetap kan selama mana 20 kilo, korang akan diangkut oleh ambulans lah, menunjukkan korang tak lepas cut off time. Tapi kalau korang lepas, korang kena kejar cut off time setiap point-point yang diletakkan oleh organizer event yang korang sertai. Itu sebabnya korang kena faham, korang kena respect the distance, korang kena kaji bagaimanakah road dia, di manakah bukitnya, di manakah dia punya checkpoint air, isotonik, manakah checkpoint korang kena ambil gel, pisang dan sebagainya. Organizer dah fikirkan macam-macam cara bagi korang lepaskan cut off time. Tapi bila korang tak lepas cut off time, itu bermakna korang punya latihan mungkin tak cukup. Tapi korang jangan give up. Jadi kesimpulan dekat sini, siapa nak salah kat sini? Adakah organizer yang patut tak letakkan cut off time, ataupun pelari itu sendiri yang belum bersedia sebenarnya menghadapi hari-hari perlombaan? Jawapannya di sini adalah organizer dah buat cara yang terbaik, paling the best. Bagi saya, KL Standard Chartered memang dah buat terbaik, antara yang paling the best organizer di Malaysia. Dan korang pelari-pelari patutnya kena bersedia lah. Dah tahu event nak dekat, takkan korang nak berlatih last minute. Korang kena faham, kalau korang gagal hari ini, kalau korang tak lepas cut off time hari ini, tak bermakna korang gagal selamanya. Korang akan terus bangkit, korang akan terus berjuang, keep looking forward untuk menghadapi race pada tahun hadapan. Jangan give up. Mungkin ada hikmah sebaliknya. Kalau korang tengok kawan-kawan korang yang berjaya menghabiskan marathon tapi korang tak dapat,
satu hikmahnya. Maksudnya korang kena berlatih lagi. Respect the distance, korang akan jadi better runner. That's all for today. Aku Bro Nyam. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.